Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa dari SD Islam Bintang Juara. Di sini saya akan membawakan cerita Legenda Tembalang. Ketika Raden Pandenarang mengadakan pertemuan bersama para santri dan abdi dalam, Raden Pandenarang menginginkan pergi ke daerah selatan Semarang. Dengan bekal yang cukup, berangkatlah beliau bersama pengikutnya ke Semarang Selatan. Setelah tiba di sebuah perkampungan terletak di atas bukit, mereka pun ingin beristirahat. Setelah beristirahat, mereka melihat-lihat sekitar mereka. Di sana tanahnya sangat subur. Banyak jenis tanaman bisa tumbuh. Sebagian besar hidup dari bertani. Setelah itu, mereka menemukan 9 mata air yang dikenal oleh penduduk setempat Tok Songo. Tok adalah bahasa Jawa dari mata air, sedangkan Songo adalah 9. Awalnya, Tok Songo itu tidak menjadi masalah dan berguna untuk penduduk setempat. Lama kemudian, air yang keluar dari mata air itu semakin deras. Setelah itu, membuatlah danau yang sangat besar. Walaupun penduduk mencoba untuk menutupi lubang itu, tetap selalu gagal. Batu tanah yang mereka gunakan selalu tenggelam. Setelah itu, penduduk pun hampir berputus asa. Pada saat penduduk setempat hampir putus asa, Raden Pandenarang pun tiba. Lalu Raden Pandenarang memandu dengan mengambil air wudhu dan menunaikan ibadah sholat. Setelah itu, dia pun berdoa. Setelah berdoa, dia pun mencoba menambal mata air itu. Lalu dia pun berpesan, "Wahai saudara-saudara, setelah kami pergi, insya Allah mata air itu akan mengalir kecil, kecuali satu mata air. Aku berpesan, jagalah kebersihan mata air itu dan berilah nama desa ini Tambalang. Tambalang dari kata tambal dan hilang. Itu karena penduduk menambal mata air itu tapi selalu gagal." Lama kemudian mereka pun pergi. Lama kemudian nama Tambalang menjadi Tembalang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.